Sengsara mertua high class menyusahkan anak menantu. Mertua mempunyai taraf dan pangkat yang tinggi dan sama seperti kedua ibu bapa yang telah membesarkan kita. Sebab tu kita perlulah menghormati dan menyantuni mertua selayaknya sebagaimana mereka melayani kita. Namun, lain pula kisahnya dengan saya yang dibuli mertua hingga menyebabkan perkahwinan kami hampir musnah akibat mertua yang gila harta dan tidak mengendahkan kenyataan bahawa mereka sekeluarga telah menyusahkan kami anak menantu. Saya Hana, perempuan dah berkahwin lebih 20 tahun, mempunyai anak dan bersuamikan breadwinner dalam family besar dia. Semoga kisah ini menjadi teladan pada anak perempuan yang bakal berkahwin. Sebut mak ayah, semua orang sayang, semua orang akan rela berkorban. Cuma ia agak berbeza bila seorang anak perempuan berkahwin dan pada fikirannya susah senang sama-sama diharungi bersama suami. Bertambah susah lagi apabila suami adalah breadwinner dalam family dia. Breadwinner ni maksudnya mengharap seorang sahaja yang bekerja untuk menanggung segala keperluan. Walau bagaimanapun, isteri ni kena turut mencari solusi untuk mencukupi apa yang tak cukup dengan jenis lelaki yang mengharapkan semua isteri yang buat. Saya rasa sangat penat, emosi broken dan rasa terperangkap dalam perkahwinan. Saat tu, terasa ada baiknya pusing semula waktu, lagi elok jadi bujang yang ada wang saku sendiri tanpa dibebani dengan sakit, penat dan macam-macam masalah orang. Isunya di sini, masalah orang dihempas ke kita untuk ditanggung. Mertua saya minta belikan rumah pakai nama suami, tapi mereka gagal bayar. Suami terpaksa ambil tanggungjawab bayar sebagai anak sulung. Nafkah keluarga sendiri tak cukup, terpaksa si isteri cari sendiri untuk penuhkan keperluan anak-anak. Atas alasan sama, mak ayah tak ada tempat tinggal. Kesian. Baiknya si anak, tapi di mana ihsan pada pihak isteri yang membanting tulang sama penat berpuluh tahun? Ajak duduk sekali tak nak, kononnya tak nak duduk dengan menantu, nanti menyusahkan dan macam-macam. Padahal rumah yang dibeli bukan level rakyat biasa. Rumah yang dibeli tu layaknya dihuni orang bergaji bersih 5K ke atas. Alasan nanti akan jadi harta suami juga. Harta celah mana? Kami sendiri bergelut bayar sewa rumah yang makin menaik setiap tahun. Nak sara anak-anak yang kian membesar lagi. Saya rasa ibarat bermadukan dengan mak mertua. Boleh fikir kan, mertua tak nak menyewa, takut jatuh standard. Rela biarkan anak sulung yang dah ada tanggungjawab menjadi ATM untuk kesenangan diri dan anak-anak dia yang lain. Tak fikir pun dosa anak sulung dia ni tanggung sebabkan isteri rasa macam ni. Menantu membantu sikit pun tak nampak. Siap dikata buruk dalam grup family. Anak-anak lain belagak. Macamlah atuk neneknya tinggalkan harta 7 keturunan. Padahal rumah itu saya yang bayar sebab nak selamatkan suami dari hukum Allah. Duit tu adalah bahagian dia bagi saya, anggap nafkah keluarga kecil kami. Itu pun kita tolong top up. Jadi siapakah yang membayar rumah mertua selama ni? Bukan saya si isteri. Silap saya sebelum kahwin, saya tidak teliti semak latar belakang keluarga suami. Saya anggap suami seorang yang baik menjaga solat, maka boleh menjaga kita dengan baik. Saya baru tahu, ayah mertua saya tidak bekerja sebelum ni. 3 bulan berkahwin, sudah mula minta duit kami senyap-senyap belakang ibu mertua. Baru kami nak bernafas hidup dengan kehadiran anak-anak kecil, dijerumuskan pula dengan hutang RM100,000. Mertua nak beli rumah untuk keluarga mereka guna nama suami. Katanya tiap bulan dia bayar. Kami naif, masih muda masa tu, tak terfikir kesannya jangka panjang. Apatah lagi saya sangka, mak ayah sendiri takkan sanggup aniayai anak menantu. Niat saja untuk membantu. Suami sedapkan hati saya, kata ini rumah kita juga. Sejak beli hingga hari ini, tak pernah pun saya merasa seperti rumah saya sendiri, walaupun kami yang bayarkan. Lepas tahun pihak mertua gagal bayar dan selang beberapa tahun meninggal dunia. Untuk elak nama suami blacklist, kami suami isteri sepakat ambil bayar balik. Bayar tapi rumah tak pernah dapat duduk. Kelakarnya kami laki bini pula duduk menyewa rumah lain. 2 rumah setiap bulan, bayangkan. Bohonglah kalau kata itu semua duit suami. Kelakarnya lagi bila adik-beradik suami saya bukan main claim itu rumah mak ayah dia. Belagak sombong macam anak orang ada-ada. Ada bilik sendiri tiap seorang. Kita yang datang nak menumpang tidur biliknya sesekali pun tak bagi.
saya rela tidur hotel. Saya tak tahu kenapa saya boleh hadap sampai tahap ni. Adik-beradik saya kata, kau gila hadap semua ni. Saya tak pernah menghalang suami beri duit saku pada mertua. Itu hak dia. Tak pernah menghalang suami jumpa ibunya. So, untuk perempuan di luar sana, selidiklah betul-betul keluarga bakal mertua korang tu. Jika mertua tak bekerja, so fikirlah dalam-dalam nak kahwin. Nasihat saya, berundurlah. Biarlah calon korang tu terus berbakti hingga mati pada orang tua dia. Untuk syurga diorang juga, lebih baik dari diorang kutip dosa mengabaikan nafkah kamu. Kamu pun tak sakit, dua-dua tak sakit, tiga-tiga tak bertelagah. Jangan percaya cakap mulut. Tengoklah bukti atas dokumen. Muflis ke, hutang keliling pinggang ke, mak ayah yang baca ni. Jika ada ciri-ciri sama, saya ingin menegur. Jika kamu klaim anak keluar dari perut kamu, susah payah besarkan anak-anak.